na yun. Eh. Assalamualaikum, aloha guys. Di video kali ini kita mau belajar sekaligus jalan-jalan nih guys ke kebun binatang Siantar atau biasa disebut Siantar Zoo. Nah, lokasinya berada di Jalan Kapten M.H. Sitorus nomor 10, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Jadi guys, kalau kita berangkat dari pusat kota Medan, itu akan menempuh waktu sekitar 3 jam perjalanan atau berjarak kurang lebih 130 km. Oke guys, jadi sekarang kita bahas sedikit sejarah kebun binatang Siantar ya. Nah, jadi di sini kita menyebutnya Taman Hewan Pematang Siantar atau THPS. Nah, THPS ini dibuka untuk umum pada tanggal 27 November 1936 dengan luas areal 4,5 hektar yang didirikan oleh anggota kolonial Belanda bernama Dr. Konrad, sekaligus merupakan pimpinan pertama dan merupakan taman hewan atau kebun binatang tertua keempat di Indonesia setelah Kebun Binatang Surabaya, Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi, dan Kebun Binatang Bandung. Namun, lihat kondisi Taman Hewan Pematang Siantar ini tidak lagi memenuhi harapan masyarakat. Dengan kondisi hewan sedikit dan tidak lagi terawat dan sangat memprihatinkan, maka pada tanggal 1 September 1996 yang sebelumnya dikelola oleh Pemko Pematang Siantar kemudian diambil alih oleh seorang pengusaha nasional pecinta lingkungan yaitu Dr. Haji Rahmat Shah. Bapak Rahmat Shah dikenal sebagai pengusaha sukses, diplomat yang memperoleh gelar Lord of Roots dari Inggris dan juga politisi. Bapak Rahmat Shah juga seorang pemburu dan petualang yang telah menjelajah hutan belantara, menyelami sungai dan laut di berbagai belahan dunia. Beliau menjadi satu-satunya putra Indonesia yang namanya masuk buku Great Hunter dan orang Indonesia pertama memperoleh African Big Five Grand Slam Award. Pada bulan Juli tahun 2016, Bapak Rahmat Shah mendapatkan 5 MURI atau Museum Rekor Dunia Indonesia sekaligus guys. Wow. Yang pertama, Monumen Nasional Keadilan pertama di dunia. Yang kedua, Museum Satwa yang memiliki koleksi spesies satwa terbanyak. Yang ketiga, Pohon Palem tertinggi. Yang keempat, galeri yang mempunyai koleksi barang pemimpin, selebritis, dan olahragawan dunia terbanyak. Yang kelima, buku biografi yang mendapatkan tanggapan dari kepala negara nasional dan internasional, tokoh serta negarawan terbanyak. Taman Hewan Pematang Siantar atau THPS merupakan salah satu objek wisata di Sumatera Utara yang terletak di Kota Pematang Siantar. Taman Hewan Pematang Siantar atau THPS ini merupakan tempat hiburan yang layak, terjangkau, dan mendidik bagi berbagai kalangan. Karena harga tiket masuknya hanya Rp30.000 per orang guys. Taman Hewan Pematang Siantar ini juga memiliki ratusan jenis hewan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Pemugaran dan pengembangannya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 November 2007. Oke guys, sekarang kita masuk lihat hewan-hewannya ya. Ini burung blue and gold macaw. Kemudian kakak tua raja. Nah, ini nuri abu-abu Afrika. Ini kakak tua jambul kuning.
Elang laut perut putih. Dengan bentangan sayap sepanjang 3 meter, burung laut terbesar ini sanggup terbang hingga kecepatan 115 km per jam. Sarang yang mereka buat biasanya cukup besar untuk mereka tinggali dengan beberapa anak mereka dengan ketinggian 50 hingga 150 meter di atas permukaan tanah. Mangsa utama mereka adalah ikan dan ular laut. Terkadang, bahkan beberapa memangsa kura-kura. Kasuari gelambir tunggal. Kasuari biasanya hidup soliter hanya akan berpasangan di saat musim kawin. Musim kawinnya di bulan Mei hingga Oktober. Kasuari tidak dapat terbang, namun burung ini mempunyai kaki yang sangat kuat dengan cakar yang tajam dan dapat berlari dengan sangat cepat. Tapir Asia. Tapir adalah hewan penyendiri. Tapir menandai wilayah sebagai teritori dengan cara mengencingi tumbuhan. Indra penglihatan tapir Asia kurang baik, namun indra pendengaran dan penciuman tapir Asia sangat tajam. Beberapa aneka bebek. Belibis batu, bebek kepala merah, bebek mandarin, bebek caroline, common shell duck, bebek rosibil, angsa teritip, bar-headed ghost, angsa hitam. Buaya sinyulong. Buaya sinyulong bergerak dengan sangat cepat pada jarak pendek. Sinyulong bersifat sangat agresif dan buas saat musim bertelur untuk menjaga dan melindungi telurnya. Kura-kura aligator adalah hewan hidup di dalam air. Hanya keluar di saat akan bertelur. Gigitannya jauh lebih kuat daripada hiu. Kuda Nil Mini. Hewan semi akuatik yang banyak menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Kuda Nil Mini termasuk hewan soliter atau penyendiri dan lebih banyak beraktivitas pada malam hari atau nokturnal. Ikan aligator. Ikan aligator tergolong predator dan memiliki karakter yang ganas, termasuk salah satu spesies ikan purba yang masih hidup hingga kini. Harimau Sumatera. Penyebaran Pulau Sumatera, habitat hutan tropis, lama hamil 103 hari dan melahirkan 2-5 ekor anak, berat 91-140 kilo. Peasant Parrot termasuk unggas darat yang tidak suka terbang, tetapi jika terganggu akan lepas landas untuk mencapai daerah yang tersembunyi. Burung Beo. Karena kemampuannya menirukan bahasa manusia, burung ini menjadi hewan peliharaan paling populer. Peasant Emas lebih dikenal dengan sebutan ayam hias. Terlihat juntayan bulu menyerupai mahkota Fir'aun. Motifnya belang-belang oranye bercampur hitam. Beberapa memiliki corak kuning dengan bentuk bersusun. Rusa Arjuna. Rusa Arjuna hampir sama dengan kerabat dekatnya yaitu rusa Jawa dan rusa Timor. Rusa pada siang hari mereka bersembunyi dari terik matahari.
Rusa Arjuna adalah rusa yang aktif sepanjang hari, pagi, sore, dan juga malam hari. Orang utan Sumatera melahirkan satu ekor, lama hamilnya 8,5 sampai 9 bulan lamanya. Berat 50 sampai 90 kg. Merak putih, ketika baru menetas memiliki bulu kecoklatan. Baru pada usia 3 bulan, bulu-bulu cantik tumbuh perlahan menutupi seluruh tubuh. Penampilan jantan lebih cantik daripada betina. Mereka memiliki bulu-bulu indah yang siap merekah dan dikibas-kibaskan saat musim kawin tiba. Merak jantan memiliki pasangan lebih dari satu. Zebra. Belang-belang pada tubuh zebra dapat membantu sistem pertahanan zebra terhadap predator. Zebra adalah keluarga kuda. Perawakannya tidak berbeda dengan kuda pada umumnya. Memiliki corak belang yang berbeda satu sama lain layaknya sidik jari pada manusia. Hidup dalam berkelompok. Hidup berkelompok membantu mereka mempertahankan diri dari predator. Lama. Kerabat dekat dari lama yang terkenal adalah unta. Karakteristik yang membedakan antara lama dan unta adalah keberadaan punuk pada unta, sedangkan lama tak memiliki punuk. Merak hijau. Mereka adalah salah satu jenis burung terbang terbesar. Ekor merak yang indah dan berwarna-warni hanya dimiliki oleh merak jantan. Bavian mantel atau kera babun. Jantan dewasa memiliki jubah atau mantel berwarna putih perak yang mereka ketika berusia 10 tahun, sementara perempuan tidak memiliki jubah. Unta punuk 1 disebut dengan unta Arab, sedangkan unta punuk 2 disebut unta Baktria. Tubuh unta dapat bertahan hingga pada suhu 41 derajat Celcius. Beruang madu. Makanan omnivora, buah-buahan, madu, serangga. Berat 27-70 kg. Cendrawasih minor bersifat poligami. Masa kawinnya di bulan Juli hingga Februari. Jantan memikat pasangan dengan ritual tarian yang memamerkan bulu-bulunya. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. Ular sanca kembang albino tidak memiliki bisa karena hanya melilit jika berbahaya, dan termasuk salah satu jenis ular yang jinak. Ular pucuk adalah jenis ular dengan bisa rendah dan tidak berbahaya untuk manusia. Bisanya hanya berfungsi untuk melumpuhkan mangsa. Ular pucuk dapat ditemukan di pepohonan, terutama pohon bambu dari dataran rendah. Jika sedang marah ataupun akan menangkap mangsanya, hampir setengah badannya akan membentuk huruf S dan agak mengembang. Flying snake. Meskipun dikenal sebagai flying snake, namun sebenarnya ular ini tidak terbang, melainkan meluncur atau melompat di udara. Rubah gurun. Mendiami habitat gurun pasir. Seperti hewan gurun lainnya, ia dapat bertahan tanpa air dalam waktu yang lama. Hidup dalam kelompok berisi 10-15 ekor. Oke guys, itulah beberapa hewan yang bisa kita lihat dan pelajari bersama ya. Masih ada 180-an spesies dan 700-an ekor hewan lagi yang ada di Taman Hewan Pematang Siantar ini. Dan tentunya kalian jangan lupa datang kemari guys. Bawa keluarga dan anak kita untuk melihat dan mengenal satwa yang ada di alam ini. Mari sama-sama kita melindungi alam dan keanekaragaman hayati yang ada.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan share video ini jika kalian merasa bermanfaat, guys. Subscribe juga channel kita agar ke depan kita bisa share lokasi wisata yang rekomend dan tentunya mantap, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.